Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa an-nafa' wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasa an tamassuki bi kitabillahi 'azza wa jalla. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muqami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدار آمين. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, yakni dengan sebenar-benar kenal. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, yakni dengan sebenar-benar kenal itu, tiada kasih ia orang yang mengenali Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, melainkan Allah Ta'ala, yakni melainkan akan Allah Ta'ala sahaja. Mana-mana orang yang sampai kepada peringkat arifun billah, kenal Allah Ta'ala, maknanya haqqa ma'rifatih, akan sebagai kenal, kenal mana dengan sebenar-benar kenal, dia tidak akan kasih maknanya melainkan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ya, tidak akan kasih kepada yang lain daripada Allah. Maka dia panggil maka tafriq. Jika kasih ia orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal ni, akan yang lainnya, akan yang lain daripada Allah. Ia mula di perenggan ni kena jaga molek apa ni domain. Ya, sebab payah sikit. Jaga molek domain. Domain-domain ni nama. Ya, kata ganti nama tu lah. Nyo-nyo dia. Maka jika kasih ia orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal itu akan yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang lain seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab kasihnya, kasih mananya yang lain daripada Allah Ta'ala tu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana jika kasih orang yang kenal Allah akan yang lain daripada Allah, siapa dia yang lain daripada Allah? Kita buat mari contoh so. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab kasihnya, kasih yang lain daripada Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan Allah Ta'ala. Dan orang yang arif, orang yang kenal Tuhan ngerti-ngerti ni, sebenar-benar kenal ni, dia hanya kasih kepada Allah. Kalau dia kasih kepada hak lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu semata-mata kerana hak lain daripada Allah Ta'ala tu kasih akan Allah. Gitu dia. Dan kita kasih kepada yang lain daripada Allah Ta'ala tu apa? Kerana dia kasih kepada Allah. Serupa dah kita kasih kepada Allah.
Ya, kita kasih kepada yang lain daripada Allah. Siapa yang lain daripada Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kasih akan Allah Taala. Maka kita kasih pada baginda Rasulullah tu seolah-olah serupa dah kita kasih akan Allah Taala. Ha, gitu makna. Kerana apa? Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih tu akan anak bagi kekasihnya nya kembali kepada orang yang kasih. Kadang-kadang maknanya seseorang tu dia kasih maknanya akan anak bagi kekasih dia. Dan keluarga kekasihnya. Ya, keluarga kekasihnya, yakni keluarga maknanya orang yang dia kasih. Dan hamba yang sahaya bagi kekasihnya, kekasih orang yang kasih tu, dan segala yang terbangsa, segala yang terbangsa, segala yang dinisbah kepada kekasihnya, kekasih orang yang kasih itu. Siapa dia maknanya segala yang terbangsa kepada kekasih tu? Seperti maknanya waris-waris dia, ahli keluarga dia, anak beranak dia. Kerana ni sebuah benda kat mana selipar dia. Paku selipar kasih. Tak apa dah, tak tengok tuai pun maknanya, boleh tengok selipar tak apa dah. Apa tu? Kekasih lah tu. Selipar dia, gapo dia lagi, mutur dia ke apa tu, kain dia ke tengah jumpa apa tu, tu dia kasih belaka, tu dia. Dan tiap-tiap makhluk, sebut kata makhluk ni maknanya benda hok kena jadi. Makhluk-makhluk ni mana atas wazir isim maf'ul, iaitulah benda yang kena jadi. Siapa dia menjadi? Maklum. Yakni Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kita panggil apa? Khaliq. Yang maha mencipta, yang maha menjadi. Dan tiap-tiap makhluk itu, semuanya, semua makhluk adalah hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala. Nampak tu? Sebut kata makhluk tu tak kira sama ada mananya hak berimeh, hak kafir, semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata ulama, kita kasih pada orang fasik. Kita kasih mananya kepada orang fasik. Kita kasih pada orang kafir. Apa kita kasih pada orang fasik? Apa kita kasih kepada orang kafir? Dengan mandai kata mereka tu adalah makhluk Allah. Bukan dengan makna kita redha dengan fasik dia tu, ataupun kita redha dengan kafir tu, tak. Kita kasih kepada orang fasik, kita kasih kepada orang kafir kerana mandai kata orang fasik ni, orang kafir ni adalah makhluk Allah. Maknanya syarat tidak lari kita kasih. Kalau pandai maknanya orang kafir, orang fasik tu adalah makhluk, makhluk Allah. Kena kasih kepada makhluk Allah. Kena kasih kepada makhluk Allah. Itu dia. Maka jika kasih ia seorang yang kenal akan Allah Ta'ala, kasih hakikat apa? Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kasihlah ia seorang yang kenal akan Allah, akan dia, yakni akan Allah Ta'ala. Bapak tu kata domain tu bubuh molek. Kata ganti nama tu, nyo dia tu bubuh molek. Kata tidak maknanya sesak lah cua. Marja' penting. Tempat kembali mandome tu penting sangat. Allah yang rahmat tu kenali ni, dia baca kitab tiba-tiba maknanya tak nampak nyo tu balik mana, tutup kitab. Sama esok pula aku tak nampak itu dia. Dome tu balik mana? Penting sangat dome. Arab, ada kitab Arab serupa lah. Mungkin jauh ni pun maknanya mari daripada Arab. Tapi jauh lebih payah. Nyo belakang mana tak tahu jatuh tino nyo. Dari banyak-banyak nyo tu ada boleh buat gula, ada tak boleh buat gula tu. Itu dia.
Maka jika kasih ia seorang yang kenal akan Allah. Dah, kasih siapa? Kasih akan siapa dia? Kasih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kasih ia seorang yang kenal akan Allah Taala tu, akan dia akan Allah Taala. Apa? Kerana bahawasanya ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh, yakni rasul bagi kekasihnya seorang. Siapa dia kekasihnya seorang tu? Allah Subhanahu wa Taala. Berarti kata bubuh molek. Kenapa tu? Kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pesuruh, yakni rasul bagi kekasih seorang. Siapa dia kekasih seorang? Iaitulah Allah Subhanahu wa Taala. Dan kekasih bagi kekasihnya seorang. Maknanya dan situ tu dah, maknanya sambung dihubungkan kepada pesuruh. Pesuruh bagi kekasihnya dan kekasih bagi kekasihnya, yakni kekasih bagi kekasihnya nya tu seorang. Siapa kekasihnya tu? Allah Subhanahu wa Taala. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya dia adalah pesuruh Allah. Yang keduanya dia adalah kekasih Allah. Ini maknanya baginda Rasulullah, maknanya rasuluhu wa habibuhu. Utusan Allah, pesuruh Allah, rasul Allah dan kekasihnya, kekasih Allah. Itu dia. Dan jika kasih ia seorang akan sahabat radhiyallahu anhum, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak dinamakan sahabat melainkan seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, siapa dia sahabat? Dan tidak dinamakan sahabat melainkan seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama mana hadis, kata ulama mustalah, tidak syarat tengok. Seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, tidak syarat tengok. Itu syarat nak panggil sahabat. Yang kedua, lagi pula berimej dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat yang kedua nak boleh panggil sahabat. Yang ketiganya, mati di dalam iman. Tiga syarat. Barulah maknanya boleh panggil sahabat. Dan setengah ulama, maknanya setengah ulama tambah lagi soal lagi. Syarat berjumpa tu pula, ulama tambah, di bumi. Nampak? Syarat jumpa tu pula di bumi. Ulama letak 4 syarat. Nak panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi kalau kita tengok baca-baca mananya kitab-kitab berkenaan dengan sahabat, kita akan jumpa mananya pendapat ulama yang mengatakan bahawa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi meninggalkan serama 70,000 orang para sahabat. 70,000 orang sahabat. Ulama tanggung maknanya kata setelah Nabi wafat, Nabi meninggalkan serama 70,000 orang para sahabat ni, yakni para sahabat yang berada di Madinatul Munawwarah. Tak masuk maknanya sahabat-sahabat yang bertebaran di seluruh dunia. 70,000 tu hanya sahabat-sahabat yang ada di dalam bumi Madinah saja. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat lah tu, orang lebih. Lebih tak lebih dia maknanya di antara salah seorang sahabat hak Nabi maknanya grantee jamin syurga atas dunia.
Dah, Nabi tuding sore-sore ke sahabat. Ada Nabi tuding sore-sore. Dah, ada Nabi mana tuding oleh bentuk mana kumpulan. Nampak tu? Seperti Ahlu Badrin. Dah, Nabi kata Ahlu Badrin fil jannah. Mana orang-orang yang menyertai mana peperangan Badar dalam syurga. Dah, Ahlu Bai'atir Ridwan fil jannah. Ya, orang yang sempat mananya bersama di dalam mana banyak ahli duan fil jannah, hak tu kumpul eh. Ada hak pesi sahabat hak Nabi mananya tuding sore-sore. Ya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali bin apa wa Ali mana fil jannah. Ya, mana masya-Allah tabarakallah. Ni orang lebih. Sebab tu saya nak Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, pernah berkata. Gapo dia kata? Lima amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga, masya-Allah. Lima amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka dan boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Dah, lima amalan tadi hak bahasa lidahnya mana? Subhanallah. So, walhamdulillah. Dua. Wala ilaha illallah. Tiga. Wallahu akbar. Empat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Lima. Lima amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka Allah dan boleh memasukkan kita dalam syurga Allah. Dan lima amalan hak bahasa lidah tu, yang pertamanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, pak, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lima tu amalan hak bahasa lidah. Nampak buat amal. Wa amal mananya, kata Sayyidina Umar, amalan ni di antara amalan mananya kuk lidah yang boleh melepaskan kita daripada azab neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Lima amalan hak bahasa anggota. Gapo? Semaya lima waktu. Semaya lima waktu. Yang ketiganya lima amalan mananya hak bahasa hati. Tiga tu. Dah. Moga di kita ni ada lidah, ni ada mana anggota, adanya hati. Dah. Mananya deh. Gapo dia mananya? Lima amalan hak bahasa hati. Yang pertamanya kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih akan Nabi SAW. Yang kedua, kasih kepada Khulafa'ur Rashidin yang empat. Empat orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Lima. Kita kasih pada lima orang ni, insya-Allah gabung ke semuanya. Lima amalan hak bahasa lidah dan lima amalan hak bahasa anggota, mana semayang, mana mengerjakan semayang lima waktu, dan mananya lima amalan hak bahasa mananya hati. Kasih kepada lima orang ni, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin yang empat, insya-Allah ni amalan ni dapat melepaskan kita daripada azab neraka dan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Siapa kata? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Itu dia. Dari sahabat Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni umpama bitel-bitel. Dan di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana sore daripada mereka yang kamu ikut ihtadaitum, nescaya kamu akan mendapat hidayah daripada Allah. Kita diminta mananya ikut sahabat. Sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Royak kita mananya lima amalan yang boleh melepaskan kita daripada neraka dan lima juga amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Atas kita ni nak tak sih. Tu mananya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kasih ia seorang akan sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu sahabat, kasih akan pesuruh Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah manusia yang paling kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, sehingga Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala sebelum dia masuk Islam, dia kata gua, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tak biasa tengok seorang manusia kasih pada manusia lain sama seperti kasih sahabat Muhammad akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih ngati bapak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa ni? Dak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat masya-Allah tabarakallah sanggup mengorbankan nyawa demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu sahabiah, sahabat yang perempuan, tiga orang anak dia hantar mana untuk berjuang di jalan Allah, perang di jalan Allah. Apabila mana tentera Islam balik daripada peperangan, dia tak tanya anak dia selamat ke tak. Soalan mula-mula mana yang hatubik pada mulut dia ke apa? Bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tengok mana manusia yang dididik, yang diasuh, yang diterbiah, mananya dengan asuhan dan terbiah daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia masya-Allah ngati kasih kepada baginda Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Dan kerana bahawasanya mereka itu sahabat, kasih akan Allah Ta'ala. Kita kasih kepada sahabat apa? Kerana mereka kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih kepada mananya sahabat apa? Kerana mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu sahabat hambanya, hamba Allah yang sentiasa taat akan dia akan Allah. Sahabat Nabi tak ada dah hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mananya duduk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa dan ketika. Dan jika kasih ia ia seorang akan makan ni, kita kasih makan ni tak? Hak wajib malimu sehari, lima kali sehari hak wajib saja. Nah, tak masuk hak sunat lagi. Nah, kasih ngati kepada makan ni. Nah, orang tua kata tak boleh lepo. Tak boleh lepo jumpa. Cak makan macam. Nah, cak makan. Dan jika kasih ia seorang akan makan ni, maka kerana bahawasanya nya makan ni tu, ya, mengkuatkan ia makan ni akan badannya, akan badan seorang. Apa maksud seorang itu? Kita lah. Ini orang. Ya, kasih kepada makan ni. Tak ada kena lain. Kena makan ni itu mengkuatkan badan kita. Ya, mengkuatkan badan pada apa? Pada mengerjakan perintah Allah. Kekasihnya. Kekasihnya badal kepada mana apa ni Allah Ta'ala. Kekasihnya nya seorang. Apa mengerjakan perintah Allah? Yakni ibadat. Kita gagah ha? Kalau mananya tak makan, mananya lembek lah, tak ada gerak. Nampak tu? Tak gerak mananya. Kalau lebih makan pula mananya, ni, tak boleh mengerjakan ibadat juga. Berat. Berat tubuh. Tak gerak juga buat amat ibadat. Tengok musim terawih ha? Salah buka puasa lebih sikit lah, sudah lalu. Ni, nak boleh bangun supaya ngorik tu geliat. Dah. Dia mau tanya, "Mana terawih-terawih?" Dia mau pergi dulu. Ya lah dah tu. Dah. Sila edah pakai jenera tepi dinding. Dah, bangun-bangun orang gerok sau pula. Gerak aku. Dah. Apa tu? Kis lebih makan. Dah, dak gerok-gerok ibadat mananya dah ni. Mananya hak tu Nabi kata mana khairul umur au satuha, sebaik-baik karon mananya dah ni. Hak pertengah. Makan kodak untuk amal ibadat. Dah, maknanya kodak rok nak maknanya nak nak menggerokkan mana segala. Dan ni, segala maknanya sendi-sendi kita. Dan untuk mengerjakan ibadat kepada Allah. Itu dia. Sebut kata makan nasi ni maknanya, dah masuk sekali makan dengan minuman dia tu. Dah, mimba bitarlim. Sebut makan ni memang tak lepas lah. Dah, dengan minuman. Dah, itu dia.
Dan jika kasih ia akan bunga dan tanam-tanamih dan sungai dan cahaya-cahaya matahari dan segala rupa, ya, rupa mana gambaran yang elok pemandangilah, ya, ni. Kita suka kan tengok pemandangan yang indah, ya, ni. Di pergunungan ke, ya, ni. Tepi laut, tepi patah ke, ya, di tamai-tamai ke, ya. Maka kerana semuanya adalah perbuatan Allah Taala, ya, ni. Semuanya tu, tu isyarat ke apa tu? Isyarat kepada wahdatul af'al. Esanya Allah Subhanahu Wa Taala pada segala perbuatan dia. Ya, semuanya adalah perbuatan Allah Taala. Ya, tak mana kembali kepada ta'alluq tanjiz hadis bagi sifat kudrat. Itu dia ni. Maknanya mata kita tengok segala makhluk Allah terus kembali kepada Allah. Dah, tengok mananya benda comel, dah, tengok kepada keindahan Allah, dah, tengok kepada segala-gala mananya makhluk ciptaan Allah Taala ni. Dah, apa kita mananya kasih kepada mana segala makhluk-makhluk Allah Taala mananya yang mananya elok, dah, yang comel dilihat pada pandangan mata. Kerana semuanya itu adalah mananya dah lahir daripada mananya perbuatan Allah. Itu dia. Dah, hasil daripada mananya kita melihat, mata melihat, akal mikir, dan akan melahirkan apa? Makrifatullah, kenal Allah Taala insya-Allah. Dah, moga Nabi suruh tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu mana mikir mana tentang mananya makhluk kejadian Allah. Dah, nak mikir mana kena tengok. Dah tengok mandai dengan mata, dah. Kemudian mananya, dah. Nuh, mananya fikiran kita, akal kita, dah. Mikir Allah mananya bijak sengerti Allah Taala ni. Dah. Maha kuasa sengerti Allah Taala ni, maha esa sengerti Allah Subhanahu Wa Taala ni pada segala perbuatannya. Itu dia. Dan menunjuk mananya atas keesaannya nya Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia. Dah dia panggil di apa dalalatul iltizam. Dan memperingat akan segala sifat keelokannya, sifat jalal apa sifat jamal Allah Subhanahu Wa Taala, dan mananya sifat kebesarannya yang sifat jalal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kasih ia seorang akan orang yang perbuat kebajikan baginya, orang buat baik dia. Dak orang hak buat kebajikan mananya baginya, dak bagi seoranglah. Dak dan jika kasih ia mananya setengah ulama setengah baba, dia kembali ia tu bukan kepada seorang, kepada orang yang kenal Allah Taala. Orang arif tadi, hak mula-mula tadi. Dan jika kasih ia orang yang arif akan orang yang perbuat kebajikan baginya, dak bagi orang arif. Dah, lagu mana buat kebajikan seperti beri hadiah. Dah, beri gapo lagi, beri mananya akan satu pemberian yang lain daripada hadiah, supaya sedekah ataupun beri pertolongan. Dah, sama ada mana tolong tu tolong dengan harta, kan? Ataupun tenaga, ataupun mana tolong juga. Tolong gapo? Tolong beri nasihat. Ya dak tu. Tolong beri nasihat. Kenapa? Ulama-ulama ramah mana mananya orang minta nasihat. Dah, minta nasihat. Jadi apabila mananya diminta nasihat, kita beri nasihat. Nak beri harta, tak ada harta. Dah, dah. Itu dia. Itu mananya orang perbuat kebajikan baginya. Tolong. Dan orang tolong kita. Maka, dan akan guru yang mengajarnya. Jika kasih ia seorang, sama ada seorang ataupun seorang yang arif, akan orang yang mananya
berbuat kebajikan bagi dia, ataupun dia kasih maknanya akan guru yang mengajarnya. Ya, kasih akan maknanya guru yang mengajarnya. Sebab itulah kalau nak banding, kan? Nak banding mana guru apa ni, guru dengan ibu bapa ni, kata maknanya apa ni Sayyiduna Mu'az, apa ni Sayyiduna Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, seorang yang arif billah, dia kata maknanya al ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para ulama ni terlebih kasih maknanya mereka itu terlebih kasih saya mereka itu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abaihim, lebih pada mana kasihnya mereka kepada bapak-bapak mereka sendiri. Alim ulama, ulama mana? Ulama akhirat. Ya, mereka tersangat kasih saya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada mereka kasih pada bapak-bapak mereka sendiri. Bapa? Li'anna aba'ahum, kerana bapak-bapak mereka maknanya hanya menyelamatkan mereka minari dunia, daripada api dunia ya. Tak sebi hangus bakar, tapi ulama-ulama ni mereka menyelamatkan maknanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minari dunia wal akhirah, daripada neraka api dunia dan mana api neraka di akhirat. Tah dunia mereka maknanya menyelamatkan manusia, sampai ke akhirat juga maknanya mereka menyelamatkan manusia. Sebab itulah maknanya mereka kasih kepada akan guru yang mengajarnya nya mereka. Ataupun maknanya kasih ia seorang akan orang yang berbuat baik kebajikan baginya, dan akan guru yang mengajarnya nya seorang. Bapa? Kerana mereka itu kembali kepada orang yang berbuat kebajikan kepadanya, dan maknanya guru yang mengajarnya. Dua. Kembali dua tu mereka itu tu. maka kerana mereka itu orang yang perbuat kebajikan baginya, dan guru yang mengajarnya itu wasitah, orang tengah, ataupun kita panggil perantara. Di antaranya nya seorang, dan antara kekasihnya nya seorang. Siapa kekasihnya nya seorang itu? Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kita kasih kepada orang buat berbuat baik kepada kita, apa? Kerana mereka, dia adalah orang yang maknanya merupakan perantara antara maknanya seorang itu dengan Allah Taala. Maknanya kasihnya seorang akan guru dia apa? Kerana guru dia merupakan maknanya perantara, orang tengah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tanpa guru maknanya seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah. Nampak? Maknanya sebab tu kita mana dalam belajar ni kena ada guru. Man laysa lahu syaikhun fa syaitanu syaikhu, siapa-siapa tak ada guru maka setel lah tu guru dia. Kan? Setel tu guru dia. Kerana mereka itu maknanya orang yang berbuat kebajikan baginya, dan guru yang mengajarnya itu merupakan wasitah perantara orang tengah antaranya nya seorang dan antara kekasihnya nya seorang, yakni Allah Subhanahu wa taala, pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya kepada seorang. Jadi kebajikan tu hak hakiki hak siapa? Hak Allah Taala. Nak Tuhan pelalu mana kebajikan tu ku orang buat baik kita tu. Hakikatnya siapa dia buat baik kita? Allah Taala. Nampak tu? Allah Taala mana muhsin. Dia zat yang berbuat baik akan hamba dia. Tapi mana cara Tuhan buat baik pada hamba dia? Tuhan maknanya pelalu ku tangih hamba-hamba dia. Kita tengok mana orang yang berbuat baik kepada kita. Nampak tu? Jangan terlekat dia orang itu saja maknanya. Lakuh gi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat baik kita sebenarnya. Tapi maknanya dak ku jalan maknanya perantaranya hamba dia. Hamba dia buat baik. Kan? Lepas tu kepada orang yang berbuat baik kepada kita, syarat ajar gua mana? Doa lah.
Dah. Ha, man doa. Jazakallahu khairan katsira. Dan kalau mana ibu bagi kita, ajarakallahu fi ma ataita. Semoga Allah Taala bagi pahala mananya kepada akan kamu pada apa yang kamu telah beri kepada aku. Ha, dengan sebab mungkin berkat mananya orang yang diberi tu, ya, bertambah rezeki kita, alhamdulillah. Ha, paling kurang man tasib doa pun ucap terima kasih. Ha, nampak tu. Jangan mananya pakai senyap. Nampak tu. Ha, pakai senyap. Ya, tu mana adab hak syarak aja. Nen, tapi jangan lupalah. Nen, yang memberinya dak pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui ia seorang, mengetahui dengan mana yakin ia seorang akan bahawasanya Allah Taala yang memberi taufik bagi mereka itu. Ya, bagi mereka itu siapa dia? Guru mananya pada mengajar dan dah orang yang berbuat kebajikan mananya. Dan ni pada berbuat kebaikan. Gapo makna taufik? Khalqul qudrah. Ya, fil amdi ala ta'ah. Allah Taala menjadi kita capok leh apa ni? Ya, Tuhan jadikan mana pada seorang hamba tu ada mana kekuatan nak berbuat taat kepada dia. Ya. Bukan setakat mana tu hewi taufik kepada guru saja untuk mengajar. Bukan tu hewi taufik kepada orang yang berbuat baik saja mananya untuk dia boleh buat baik. Tapi juga kata ulama, Allah Taala beri taufik juga bagi murid hak belajar dengan guru. Ya, bagi anak murid hak ngaji dengan guru dapat faham dan reti apa yang diajar. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, ramai-ramai hok mengaji. Mana kalau sekolah ke pondok ke, anak murid mana serama tu, kan? Sama ke tu hewi peh? Tak sama. Ada setengah-setengah tu kan mananya dan ni. Duk ngulik tahun tu lah. Nah, 4-5 tahun. Nah, kitab lebu. Hilang kena beli kitab lain. Kau. Tak reti-reti. Nah, maknanya ni tahu ngaji mana tak kenal mu tak ada khabar. Apa? Ha, masalah maknanya. Dan ni, ha, tapi kita yakin maknanya siapa dia mana wi taufik wi peh? Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu maknanya. Dak guru hanya sebab ya, sebab yang beradab. Dan bukan guru yang memberi peh. Guru ni hanya sebab mana yang beradab saja. Jika Allah Taala tak beri taufik, maka tak boleh nak ngajar. Ni. Ambo boleh mari malam ni untuk muzakarah dengan adik kakak malam ni. Kan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa taufik Allah Taala, ni tak boleh mari malam ni. Dak. Ha, nyak uzur ko lagu mana? Ni. Ha, dak. Batu kata mananya babo? Ni. Walaupun seseorang itu ilmu banyak secara mana pun, tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ngajar walaupun sepatah. Dak. Ha, apa? Mungkin mananya dan ni, Tuhan mananya wi tak ada hemo. Tak ada hemo. Dia tak ada hemo tak sedut kehe ya. Ni. Tak boleh ngajar tak ada hemo. Gua nak ingat jawab yang tahu, suruh tak ada hem. Gapo? Tak semangat. Nampak tu? Tak semangat. So, kau nak ngajar, nak telah kitab pun mananya, Ren. Dia tak ada hemoh mana ni. Tak nak buka kitab nak telah. Tak. Itu benda-benda yang jadi belakang tu. Nah, tak ada hemoh, tak ada semangat mananya, nyomari uzur. Tak. Ataupun mananya, ni. Nyomari mana nak buat benda lain daripada mengajar. Ya. Ha, kalau kok bantu guru tok guru mananya ni. Kok duk kapur dekat aman. Cara nak gi cedung. Awak. Nak gi cedung mananya. Dak ataupun mananya ni. Main burung ke. Dak. Ada gua gitu. Tu dia mana semua tu boleh mengajar, boleh mengaji kan. Eh? Semuanya dengan mananya taufik daripada Allah Taala.
Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita, iaitu sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan kepada kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah mananya manusia ataupun makhluk yang paling besar jasanya, yang paling banyak berbuat kebaikan kepada kita umat, lain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tu dia. Besar ngerti jasa baginda Rasulullah. Sebab tu adik kita umat ni kena mananya dah kena berbuat sesuatu lah sebagai tanda kita kasih pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dah tanda nak ucap terima kasih pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Besar sangat mana, banyak sangat kebajikan dia buat kita. Perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tu ulama-ulama mananya. Dah hak sampah bukan peringkat mananya, bukan mananya apa ni? Dah hanya Tuhan campur perasaan mahabbah kepada baginda Rasulullah, tapi man tinggi lagi asyik. Sebab tu mananya apa ni al-allamah al-hafiz. Dah Habib Omar. Hafizahullah taala. Apabila anak murid dia. Dah Allah yarham. Nah, Habib Munzir Al-Musawa rahimahullahu taala meninggal dunia di Jakarta, Indonesia. Dia mari menziarah. Ya, dia mari ziarah makam. Ya, mananya Habib Munzir Al-Musawa, dia kata kepada mananya hadiri mananya, Habib Musawa ni meninggal dunia kerana syahidul mahabbah. Mati syahid manakala terlampau kasih akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang yang mananya kuatnya kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama Indonesia Allah yarham, dah Kiai Zaini rahimahullahu taala di antara ulama Indonesia yang meninggal di usia muda. Ya, baru mencecah umur 40 meninggal dunia. Ini di antara orang yang paling kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ambil mananya, ya, masa dia sehari-hari, ya, 24 jam tu dia peruntukkan 8 jam sehari untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 jam sehari. Untuk selawat saja. Ini pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara tanda kasih terima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah kita mananya banyak perbanyak ke mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mana kita ikut segala apa dah segala apa daripada mananya hukum hakam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia deh. Dan bagi Allah Ta'ala jua, yang ini, dan bagi Allah Ta'ala saja puji dan limpah kunia. Kunia ni pemberian, limpah kunia. Orang ngaji kaedah dia panggil idhafatu sifat ilal mausuf, mana kuniaan yang melimpah. Dengan menjadikannya nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkannya nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pesuruh, jadi rasul, seperti firman nya Allah Taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nombor satu bawah tu. Dah surah Al-Jumu'ah ayat nombor 2. Ayat nombor 2. Dan ni sambungnya ayat wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Artinya arti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ia Allah jua, yakni Allah saja, tiada yang lain. Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang melantik pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab. Kitab situ yakni tulisan. Makna kitab situ ialah tulisan. Membaca ia yang tiada pandai menulis dan membaca kitab, yang tiada dan apa ni tiada pandai menulis dan membaca kitab, yang ni membaca tulisan, akan pesuruh, yang ni akan rasul,
daripada mereka itu, yang ini daripada kalangan mereka itu. Siapa mereka itu? Orang Arab. Orang Arab. Dak, yang tak pandai baca dan tak pandai menulis, iaitulah siapa dia rasul tu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak, dalam ayat ni bapa Allah Taala guna bahasa fi. Orang ngaji ilmu tafsir. Bapa Allah Taala maknanya tidak guna dengan ilah. Bahasa ni fi'il muta'addi dengan harah. Boleh muta'addi dengan fi, boleh muta'addi dengan ilah. Tapi sini dalam ayat ni bapa tu guna dengan fi. Tak guna dengan ala. Jawab ulama tu mana wak mari dalam ayat ni dengan huruf fi, dengan mana pada, bukan dengan ilah. Kepada, kerana nak tolak atas orang Yahudi, nak tolak ke atas orang Nasrani Kristian yang mengata mereka itu Yahudi dan Nasrani, Tuhan hatta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kepada mananya dak kalangan orang Arab saja. Tu hikmah Allah tak nak guna fi, tak guna ilah. Nak tolak bahasanya Allah Taala mana utuh Tuhan latih Tuhan bakit mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mana semata-mata untuk dak bangsa Arab saja, tapi sebaliknya untuk dan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Membaca ia pesuruh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mana orang-orang Arab, akan Al-Quran, dan membersihkan ia pesuruh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan mereka itu mana orang Arab daripada syirik. Daripada syirik. Dalam ayat ni juga dalil kepada apa? Kepada ilmu tasawuf. Dan sedak gamuk dia kata mana ilmu tasawuf ni ilmu yang direko-reko oleh ahli ulama, tak ada mananya sandare daripada Quran hadis. Ni dia antara dalil ilmu tasawuf, mana tu Tuhan guna wayuzakihim daripada tazkiyah, penyucian. Tazkiyah ni guna untuk apa? Tazkiyatun nafsi. Penyucian mananya jiwa, tu ilmu tasawuf. Menyucikan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia Nabi apa ni dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu orang Arab dak akan Al-Quran dan segala hukum yang di dalamnya, yakni yang di dalam Al-Quran. Padahal itu sekata ni nak berhabis minggu depan insyaAllah. Kalau pacar pula, panjang pula, terus pipi lagi. InsyaAllah kita berhabis minggu depan, lepas kita masuk bab yang ke-9. Tak lama dah, tak lama. Bab yang ke-9. Maka tiada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melainkan hamba Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ij'al ilmana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اسمعنا منادي الجنه مع الابرار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.